Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hai, saya halo dulu kak. Halo. Aku lapar, mau makanan tiga. Apa aja makannya? Makan jajanan, makan popmi, terus makan bakso. Oke, jadi sekarang kita lagi di hotel kita yang kedua nih. Jadi ini malam kedua kita nginep di sini, ya. Sama papa, kita bertiga doang nih guys, karena papa nginepnya di Shangri-La. Kalau kita nginepnya di mana? Grand Garden Palace, ya. Dan papa aku lagi mau ke sini. Oh ya? Iya. Ade, itu colokan, Dek. Guys, ikutin terus keseruan kita ya. Mau mimik deh. Ami mau mimik dulu, guys. Bye. Makan soto cahat langsung di Surabaya. Halo papa. Halo adek. Halo. Halo kakak. Tuh, silakan. Ini campur kulit. Nah, ini campur kulit, yang ini enggak. Papa yang campur kulit. Gimana bentuknya pak? Oke gitu. Di Jakarta ada kan? Tapi beda pasti. Nih, pakai koya apa? Pakai koya apa? Koya ya namanya, apa sih namanya? Oke, kita coba dulu ya guys. Kayaknya aku lebih suka soto Padang deh. Tapi kayaknya kalau nggak kesini tuh guys, jadi kita mau pergi sarapan karena ini udah jam 8, adeknya baru bangun guys. Ikutin terus keseruan, tapi kakaknya dari tadi udah bangun, ini udah mau minta sarapan nih. Ikutin terus keseruan kita ya guys. Ini malam kedua kita di Surabaya di Hotel Garden Palace. Nanti kita juga mau pindah hotel lagi guys, mau ke dekat tempat acaranya papa. Bye. 3 kali kita ke kakak.
Ayo sayang, pelan-pelan aja sama kakaknya ya. Jadi ini udah mau jam 12, kita udah mau check out di hotel kedua. Kita mau cari hotel yang ketiga. Adek. Hei, Adek. Oke, guys. Jadi ini adalah kamar ketiga, hotel ketiga kita selama di Surabaya. Kita pilih hotel ini karena ini tuh dekat dari tempat acaranya Papa Luna. Tuh masih berantakan karena mau packing. Hari ini kita mau on the way Jogja. Kita tunggu dulu acara papanya. Jadi kita excited banget pengen ke Jogja. Tapi anak-anak lagi demam. Doain ya guys, semoga anak-anak sembuh. Tuh. See you, bye. Di masjid guys, Masjid Akbar tuh lagi sholat, cuman kita gantian sholat. Masya Allah, gede banget. Katanya ini masjid kedua terbesar setelah Istiqlal.